bagaimana Uncle melalui proses ni, macam-macam cabaran, ujian yang menguatkan Uncle nak buat kerja, kerja amal, kerja kebajikan ni sampai macam ni lah, daripada pagi pukul 4 pagi keluar sampai sekarang, bukan dekat pergi ke Kuala Kelawar dan sebagainya, satu Malaysia kan, satu Malaysia. Apakah yang menguatkan Uncle lepas tu menghadapi cabaran, dan bagaimana Uncle boleh kerja dengan orang Melayu Islam, bagaimana pandangan Uncle pada orang Melayu Islam dan sebagainya? Okay, sila. Saya berpendapat orang Muslim ni, yeah, dia orang yang baik. Orang baik. Bagi saya, because Islam is very, saya semalam baru saya cakap, Islam is, dia bagi justice, keadilan pada semua. Yeah. Walaupun you musuh dia, yeah, dia tetap akan bagi keadilan pada kamu. Allahu Akbar, betul. Yeah. Ini adalah yang betul-betul ikut. Jadi kita tak perlu gentar dengan ataupun non-Muslim tu. Bagi saya kerjasama tu memang perlu. Jangan ditanya, oi, mengapa saya tolong orang Islam, orang-orang Melayu? Yeah. Tidak, sebenarnya majoriti penduduk di Malaysia ni orang Melayu. Yeah. Jadi semestinya orang Melayu banyak lebih susah. Betul. Because percentage tinggi. Yeah, majoriti. Jadi jumpa pun China baru about 20%, India about 15% kan. Yeah. So tak ramai. Jadi bagi saya bukan sebenarnya tidak. Saya tidak, saya menafikan bahawa saya hanya tolong satu bangsa. Tetapi saya tolong orang mana yang Tuhan takdirkan saya jumpa. Ya, yeah, betul. Tadi saya jumpa lembu. Lembu pun saya nak rasa saya mau tolong. Ya. Yeah. Pasal lembu dia kurus. Ya, yeah, kesian. Saya kesian dengan lembu tu. Saya kata, alamak, lembu ni tambat. Yeah, berapa ekor? 4 ekor, 5 ekor. 4 ekor. 4 ekor dia tambat. Ustazah, that's why I said, Ustazah, pergi tolong lembu pergi tu. Tolong. Besok kita pergi. Tolong kita dalam agama pun. Kita bukan tolong saja manusia. Kita tolong haiwan, kita tolong tumbuhan. Kita tidak, benda yang kita tak mau, kita tak akan ambil, petik dan kita buang. Ya, kalau so, kita tengok pokok kering pun kita bagi air. Yes. Okay. Jadi kadang-kadang benda macam ni, saya rasa orang kata, awak tolong ini ramai orang-orang Melayu. Sebenarnya tidak. Saya akan tolong sesiapa yang Tuhan takdirkan saya jumpa. Mm-mm. Saya ada jumpa dua hari lepas, saya jumpa orang buta dalam hujan. Okay. Saya tanya diri saya balik. Cik Farah, saya tanya diri saya balik. Mengapa saya berada di sini pada masa ketika ada seorang yang memerlukan pertolongan? Tuhan yang temukan. Yes, sebenarnya saya pergi tempat lain. Saya memang nak pergi tempat lain. Saya naik motor tu, saya nak pergi tempat lain. Saya nak pergi satu tempat. Tapi tiba-tiba saya rasa, oh, hujan. Hujan kan? Saya kata saya teduh dekat restoran tu. So dalam restoran tu tiba-tiba ada orang, saya tak nampak dia buta. Jadi tiba-tiba dia bangun, dia gelabah sikit. So dia kata saya nak pergi ni. Saya boleh tolong. Siapa dia panggil lah, siapa boleh tolong saya kan? Saya duduk sebelah meja dia. So sebenarnya kalau kita pergi kat luar, jalan luar, dan kita jerit, saya nak tolong orang, saya nak tolong orang, saya nak tolong orang, tak ada. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Jadi semasa kita jumpa orang susah tu, Tuhan bukan menguji orang susah. Tuhan sedang menguji kita sendiri. Apakah keyakinan kita kepada ajaran-ajaran Tuhan dan juga suruhan-suruhan Tuhan. Itulah yang paling penting. I mean, dan kita harus mempermudahkan orang lain. Macam tadi Cik Farah telefon saya. Saya beritahu anak buah, ada orang telefon minta nak jumpa sekejap kan. Kita pun tak ingat live ni. Sebenarnya live ni tak diaturkan pun. Betul. Tak rancang. So, kita permudahkan orang. Hajat. Permudahkan hajat. Kita permudahkan mana. Kalau diizinkan Tuhan datang, kita dah sampai. Kalau tak izin Tuhan, dah tadi dah tayar pancit, dia kereta rosak. Kita tak sampai. Apa yang jadi pada kita pada setiap masa adalah telah ditakdirkan dan ditentukan. Ya, betul, Uncle. Allah kuasa. Uncle cerita semalam, saya pun cerita semalam. Semalam saya kemo. Jadi saya ada share kat Facebook. Masa saya turun tu, saya tengah hantar sip saya ambil ubat. Jadi nurse tu suruh saya duduk tunggu dulu. Sampai dia duduk dekat kerusi tu, saya nampak ada satu uncle, dia keluar daripada lift tu, dia pakai kerusi roda. Kaki dia duduk tak ada, sampai lutut je. Dia dah kena potong, mungkin dia dialisis.
Tapi dia dengan susahnya dia tolak kerusi roda tu sampai kat depan kaunter, dia keluarkan slip tu sendiri, dia letak kat kaunter, lepas tu dia undur balik sampai kat jarak yang memang patut tu dia tunggu. Saya terus teringat kan, saya kata saya sakit, saya kata saya penat, tapi orang ni betul-betul sakit, tapi dia tak pernah tunjukkan dia sakit. Betul cerita uncle cakap, Tuhan hantar dia bukan nak tunjukkan dia, tapi Tuhan nak ingatkan kita. Saya cukup sifat, saya boleh kerja lagi, kenapa saya nak kata saya sakit ni, saya cancer fighter ni, saya kena rehat kat rumah, saya tak boleh buat kerja semua-semua. Tapi selagi kita boleh, kita kena usaha, betul uncle? Saya sepatutnya selalunya kalau saya kemo, saya hari kedua, saya akan tidur je uncle, saya tak larat. Tapi hari ni, kuasa Tuhan, saya boleh duduk kat sini dengan uncle. Mesti ada sebab dia, Masya Allah. Okey, sebelum saya bagi kepada Encik Tengku, saya pun ada cerita. Ha, sebab cerita saya, sebab bila uncle cakap Allah apa ni, Tuhan ni memang tetapkan, takdirkan sesuatu itu bersebab, kan? Mesti ada why-why. Pagi tadi saya ada appointment hospital, hospital yang di luar Negeri Sembilan lah. Lepas tu diujilah dalam di hospital beberapa ujian. Dan saya melalui satu prosedur yang sangat menyakitkan, dan sakit tu masih lagi ada beri kesan di tempat prosedur yang saya buat tu, sebab saya ada masalah kesihatan juga. Tapi tak tahu macam mana, tapi saya punya giliran sangat lambat, sampai nurse kata ustazah yang last sekali. Jadi ramai-ramai orang tu, saya last sekali. Saya kata ya Allah, dalam keadaan saya nak cepat, saya ada urusan apa semua, tapi kena sabar. Saya kata mesti ada sebab kenapa Allah lambatkan saya. Okay. Kemudian bila saya dah nak balik, tiba-tiba ada lagi beberapa perkara yang saya kena settle, naik turun seorang sebab suami tak dibenarkan masuk. Saya kata kenapa Allah lambatkan lagi ni. Okay. Setelah selesai daripada pagi, selesainya dah lepas Zuhur, maksudnya 5 jam kan di situ. Lepas dah lepas Zohor, on the way nak balik, dah keluar pada hospital, saya kata kena berhenti tempat yang paling dekat untuk solat. Masa tu 2 lebih. Kemudian nampak stesen Petronas, berhenti solat. Bila saya masuk dalam ruang solat tu, ruang solat di Petronas tu, saya nak ambil wuduk, saya tengok ada seorang perempuan dalam kain telekung lagi, dia duduk, ni cerita pagi tadi ni, tengah hari tadi, dia duduk baca surah Ar-Rahman. Dalam Al-Quran ada satu nama surah Ar-Rahman. Yes, yes. Uncle tahu ya. Saya pun dengar je dia baca. Dia pun macam khusyuk baca dengan suara yang sedap. Lepas tu saya ambil wuduk selesai. Dia selesai baca surah Ar-Rahman, dia baca pula terjemahan. Dia baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Dan dia baca terjemahan tu dengan macam dia asyik. Dia baca dan suara tu dengar tak dengar, tapi saya tahu dia baca terjemahan. Kemudian saya lepas selesai solat, saya pun bagi salam pada dia. Kemudian dia tengok muka saya, dia tak berkelip. Lepas tu dia tanya, Ustazah Asma ke? Macam tu lah. Okay, Ustazah Asma ke? Saya kata, ya saya. Kemudian dia terus menangis. Dia macam tak mampu nak cakap. Lepas tu dia minta izin nak peluk. Saya kata, boleh dek. Lepas tu kata, kamu buat apa kat sini? Dia pun cerita, Ustazah, saya sudah 3 hari bawa Grab, tak ada customer langsung 3 hari. Semalam saya tak makan Ustazah, semalam memang saya tak mampu nak beli untuk makan. Hari ini ada sikit duit, beli kuih yang saya akan catur, makan pagi, kuih saja. Makan tengah hari, makan petang. Sebenarnya dia kata baru kehilangan kerja, kan kesan PKP apa semua, kerja kilang. Kemudian antara sebab dia berhentikan kerja, ayah dia sakit tenat dan dia banyak cuti jaga ayah. Dan dia baru saja kehilangan ayah. Dan mak meninggal sebelum tu. Saya tanya, kamu anak keberapa? Saya anak bongsu. Kamu kat sini duduk di mana? Saya tumpang rumah kawan. Saya daripada Johor. Johor pun saya bawa Grab memang tak ada. Saya cuba cari kerja semua tak ada. Lepas tu saya kata, dia kata alhamdulillah, walaupun 3 hari saya tak ada customer, saya syukur sebab Allah temukan hari ini dengan Ustazah. Sebab antara doa dia adalah, antara doanya adalah nak jumpa Ustazah Asma. Masa tu saya pun memang menangis. Lepas tu saya tanya dia, kamu memang hari-hari baca surah Ar-Rahman? Dia kata, ya saya baca hari-hari. Dan kamu setiap hari baca dengan terjemahan? Ya, umur dia 28, orang muda lagi. Kenapa kamu baca terjemahan sekali? Dia kata, Ustazah, saya suka baca terjemahan surah Ar-Rahman sebab Allah cerita tentang syurga. Dan itulah kekuatan saya menghadapi ujian Allah.
Bila saya baca tentang syurga, saya bayangkan apa yang saya susah sekarang. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Saya sekarang macam keseorangan, saya anak bongsu. Yang lain semua adik-beradik dah ada maksudnya kehidupan sendiri. Saya mencari rezeki begini. Tetapi Ustazah, saya syukur. Saya bahagia sebab hari-hari saya boleh baca Quran. Saya boleh baca Quran dan saya boleh solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu saya masa tu rasa manisnya ujian pagi tadi. Kenapa Allah letak saya orang paling last? Kemudian kenapa lepas saya buat CT scan, saya kena ulang balik? Kenapa lambat? Tiba-tiba kena naik atas appointment tapi tempat tu tutup, kena tunggu setengah jam. Lepas tu turun tunggu CD pula lambat. Ada je yang Allah delay kan. Rupanya Allah nak jumpakan saya pada waktu yang tepat dengan wanita itu tadi. Kemudian kita bagilah sikit sumbangan, kita tahu dia susah. Dia memang tak ada duit dah untuk makan apa semua. Dia kata, Subhanallah Ustazah, saya rupanya inilah kemanisannya. Allah bagi rizki sekali dan rizki dapat jumpa dengan Ustazah. Kemudian saya bagi tahu dia, sebenarnya saya yang ada rizki jumpa dengan kamu. Sebab kamu yang memberi inspirasi kepada saya. Dan kami terus berhubung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya sangat setuju bila Uncle Kentang sebut, sesuatu yang berlaku aturan adalah telah ditakdirkan Allah.